Bebop itu merupakan salah satu bentuk seni yang memfokuskan diri dalam menghasilkan bunyi-bunyi ritmis. Jadi pada dasarnya beatbox itu dibuat dari mulut saja. Gue pertama kali mulai beatbox itu kelas 8 atau kelas SMP 2. Gue mulai beatbox dari kelas 6 SD. Gue beatbox sejak gue SMP 3. Gue bisa berkembang lama-lama dan sekarang gue bisa dicoba untuk ikut UKT. Gue pertama kali beatbox itu, pertama kali gue beatbox belajar-belajar sound yang basic. Semakin lama gue makin yang susah gitu kan, makin lama gue makin tertarik. Motivasi gue untuk beatbox itu, ya menurut gue sih motivasinya itu ya penontonnya. Karena kalau semakin penonton semakin seru, teman-teman gue semakin suka, gue semakin semangat beatboxnya.